5 mobil di dunia yang paling laris sepanjang sejarah. Yang pertama adalah Toyota Corolla. Yang menduduki urutan paling laris dan populer di dunia adalah mobil dari pabrikan Jepang, yakni Toyota Corolla. Mobil ini mulai dipasarkan sekitar tahun 1966 dan hanya dalam waktu singkat 8 tahun, Toyota Corolla ini mampu menggeser kepopuleran mobil VW Kodok yang tentu saja namanya telah melegenda ini. Yang kedua adalah mobil Ford F-Series. Menduduki urutan kedua adalah mobil buatan dari Amerika yang bernama Ford. Banyak sekali jenis mobil Ford saat ini, namun yang paling populer adalah mobil Ford F-Series yang terlaris sepanjang masa. Di urutan ketiga adalah mobil Volkswagen Golf. Walaupun belakangan ini VW mendapatkan masalah besar terkait skandal Dieselgate yakni manipulasi komputer penguji kelayakan kendaraan, namun ternyata fakta-fakta lain. Beberapa produk dari VW ini sangat populer di dunia dan salah satu tipe mobil keluaran VW yang menjadi tipe mobil paling disukai di dunia adalah model VW Golf. Di posisi keempat ada Volkswagen Beetle. Volkswagen Beetle, mobil yang sangat laris sejak 1945, telah terjual lebih dari 21,5 juta unit sampai tahun 2003. Dan yang terakhir di posisi kelima ada Ford Escort. Ford Escort dibuat pada tahun 1967 sebagai mobil keluarga. Hingga akhir tahun 1968, mobil telah mencetak prestasi sebagai salah satu mobil terbaik di Amerika Serikat dan Inggris.